Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kelebihan beternak entok. Sahabat literasi, saat ini beternak entok menjadi salah satu pilihan usaha beternak unggas yang mulai ramai digeluti oleh masyarakat. Entok dipelihara untuk dimanfaatkan daging maupun telurnya. Setidaknya ada 4 kelebihan dari ternak entok apabila kita bandingkan dengan hewan unggas lainnya. Sobat literasi dan sobat YouTube sekalian, kelebihan yang pertama adalah tingkat kekebalan tubuh daripada entok relatif lebih tinggi dibandingkan jenis unggas yang lain. Hal ini menyebabkan entok lebih tahan terhadap serangan penyakit dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap cuaca ekstrim maupun saat terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, kelebihan daripada ternak entok dibanding ternak unggas yang lain yaitu adalah entok memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat baik apabila dibandingkan dengan jenis unggas yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena ternak entok memiliki porsi makan yang cukup besar. Entok relatif lebih rakus makan sehingga berpengaruh secara langsung terhadap kecepatan pertumbuhannya. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, adapun kelebihan ternak entok yang ketiga adalah bahwa entok dapat menerima berbagai jenis pakan alternatif sebagai sumber pakannya. Jadi, porsi pakan entok yang besar dapat diimbangi dengan kemampuan entok untuk menerima berbagai jenis pakan alternatif. Jenis-jenis pakan alternatif yang dapat diberikan kepada ternak entok antara lain azolla, kiambang, eceng gondok, daun pepaya, rumput odot, sampah ikan, kulit dan kepala udang, ampas tahu, bekicot, keong sawah, maggot dan sebagainya. Adapun kelebihan ternak entok yang keempat yaitu adalah bahwa harga entok relatif lebih mahal dibanding jenis unggas yang lain seperti ayam maupun bebek. Sebagai contoh, entok jantan dewasa itu dapat dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp250.000 per ekor. Tentunya tergantung bobot tubuhnya. Saat ini sudah banyak rumah makan yang menjadikan daging entok sebagai salah satu menu andalannya. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang bisa kita berikan pada video kali ini berkaitan dengan kelebihan ternak entok dibanding jenis unggas yang lain. Sehingga saat ini banyak masyarakat yang beralih untuk beternak entok. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.